inilah jamaah wafat yang masuk dalam bis 16. Semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, walaupun ada yang diangkut menggunakan ambulan, tapi juga tidak begitu masalah. Mudah-mudahan jamaah haji ini bisa pergi ke Baitullah lagi dan melaksanakan umrah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan haji mabrurah. Ini sengaja saya rekam untuk kenang-kenangan supaya menjadi hal yang paling berkesan. Mudah-mudahan seluruh jamaah sekalipun sedang ditimpa musibah tetap diberikan kesabaran, dan ya Allah mudah-mudahan semua cobaan ujian bisa dilalui dengan baik, dengan sabar, dengan tabah. Mudah-mudahan jamaah ini langgeng, nanti bisa bersama-sama lagi melaksanakan umrah ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Comment and subscribe. Terima kasih.